wabarakatuh. Saya Ananda Cinta Surya Qurani, peserta Lomba Baca Puisi PC IPNU Sumeneb. Tiara, karya Zawawi Imran. Ketika Allah menunjukkan kebesaran-Mu, sebutir corona yang menyerang tak pilih bulu, tak pilih pejabat atau orang melarat, tak pilih profesor atau gelandangan yang kotor. Maka dunia akan gempar, semua suara menjadi kira-kira, otak dan pikiran yang selama ini cemerlang berasa cuma belalang. Tak berani mengaku elang. Tokoh-tokoh dunia yang kemarin congkak dan gagah kelihatan murung dan tidak berdana. Yang kemarin bicara berkobar-kobar, sekarang suaranya hambar. Padahal Tuhan cuma mengirim sezerah debu tanpa suara yang terlepas dari ujung alifnya, yang meledak dalam bisu lalu terbang. Kesana dan kemana-mana, dunia seakan setengah pora-poranda. Tapi ya Allah, kasih sayangmu masih tersalur lewat tindakan nyata para relawan yang berjuang di garis depan, mengurus orang-orang yang serang corona. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Saat puisi ini kutulis, orang-orang hebat masih tiara, orang-orang besar dunia tampak seakan kerdil, semua menjadi kecil. Bumi ini kecil, bintang, bulan, dan matahari kecil. Alam semesta ini kecil. Engkau ya Allah, kalau kita mau makan nasi.
juga tak ada lagi. Belalang yang mengaku ulang dengan beriman kepada Allah takkan muncul petualang yang mengaku pahlawan. Terima kasih.